Llevo casi 13 años aquí queriendo esto. Estamos felices. Setelah memutuskan untuk hengkang ke Liga Qatar, kembali ke Eropa namun hanya bermain untuk tim Liga Yunani Olympiakos dan terbang ke Brazil untuk bermain bersama Sao Paulo, banyak orang mungkin akan berpikir jika mantan bintang El Real dan juga Bayern München ini telah melewati masa terbaiknya di dunia sepak bola. Tapi siapa sangka, saat James Rodriguez diremehkan, dirinya justru bangkit dan membuktikan jika semua orang yang menilainya telah habis adalah sebuah kesalahan. Di ajang Copa America tahun ini, James mampu memimpin timnya untuk lolos ke partai final dan juga menjadi sosok paling menonjol dengan nama assist yang telah dirinya buat. Inilah bersinarnya James Rodriguez di ajang Copa America. Datang ke ajang Copa America 2024 dengan keluar dari sepak bola Eropa untuk bermain di Serie A Brazil bersama Sao Paulo membuat sosok James Rodriguez tak lagi menjadi salah satu pemain yang banyak mendapatkan sorotan. Tak banyak orang berpikir bahwa James akan jadi bintang yang menonjol di ajang Copa tahun ini. Tapi tunggu, ketika awalnya lampu kamera tak menyorot pada James Rodriguez, kecemerlangan yang ia tunjukkan di ajang Copa America tahun ini mengubah semuanya. Dirinya seolah kembali ke performa James Rodriguez 10 tahun lalu saat mengejutkan ajang Piala Dunia 2014, dan itu ia buktikan saat berhasil mengantarkan timnya Kolombia untuk masuk ke partai final Copa America usai mengandaskan salah satu favorit Copa lainnya, yakni timnas Uruguay. Bermain sebagai gelandang serang di belakang penyerang target man dari tim nasional Kolombia, John Cordoba, James menunjukkan permainan menawannya saat sukses menjadi inspirator di balik umpan-umpan akuratnya ke area pertahanan lawan. Hasilnya, Kolombia sukses memenangkan 4 dari 5 pertandingannya di Copa America tahun ini, mulai dari menang 2-1 atas Paraguay, menang 3-0 atas Costa Rica, 1-1 menghadapi Brazil sebelum mengalahkan Panama 5-0, dan menghancurkan Uruguay di partai semifinal dengan skor tipis 1-0. Dari 5 laga itu, James sukses membuat 6 assist dan 1 gol yang membuat dirinya jadi pemain paling menonjol di skuad Kolombia di ajang Copa tahun ini. In from Rodriguez, back post to Calvo in the way for a corner. Corner from the far side, top of the six, headers in front of goal in the first half. They double their lead. He's opening up for them again. Put on breaking dribble and it's over the top. Cordoba trying to run onto the end of it. Cordoba gets there. Certainly. Sebagai gambaran performanya di ajang Copa, lihatlah statistik berikut ini. Pemain 32 tahun tersebut nampak menonjol dengan kontribusi besarnya dalam hal passing. Dia punya 6 assist dengan 1,67 expected assist, 165 passing akurat atau 85,5%, di mana ia juga menciptakan 17 chance created dengan 17 crossing sukses. Oh ya, penampilan hebat yang ditunjukkan James ini juga membuatnya mendapatkan 4 gelar Man of the Match dari 5 laga yang telah ia mainkan di ajang Copa America. Tangisan, 13 tahun menanti. Yo casi 13 años aquí, queriendo esto. Estamos felices. Dalam interview, usai berhasil mengantarkan tim nasional Kolombia mengalahkan timnas Uruguay dan melaju ke babak final Copa America, James Rodriguez nampak tak kuasa menahan haru. Ia jelas coba menahan diri untuk tak mengeluarkan air mata, tapi tetap saja wajahnya tak bisa menyembunyikan perasaan bahagia tersebut. Bagi James Rodriguez, momen di final Copa ini adalah momen yang telah ia tunggu selama 13 tahun lebih. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa, wasitnya tidak bagus. Para pemain yang bertahan bermain bagus, pertandingan menjadi sangat rumit, melawan lawan yang sangat tangguh, tapi kami mencapai final yang layak. Saya telah berada di sini selama hampir 13 tahun, menginginkan ini kami bangga. James Rodriguez, sumber TGC Sport. Sebagai catatan, James ini sudah bermain di 7 kompetisi besar bersama tim nasional Kolombia, mulai dari Piala Dunia 2014, 2018, dan juga 2022. Hingga Copa America 2015, 2019, 2021, dan juga 2024, dimana dari semua ajang tersebut, hanya di tahun 2024 lah, akhirnya James bisa membawa timnya untuk bermain di partai puncak, yakni final Copa America. Kembalinya Sinar 2014. Penampilan mengesankan dari James Rodriguez di ajang Copa America tahun ini membuat semua orang bernostalgia dengan performanya di tahun 2014. Saat itu, James yang masih berusia 22 tahun berhasil mengejutkan dunia lewat performa impresifnya. Ia jadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan 6 gol, bahkan meski Kolombia terhenti di perempat final dan menjadi pemain terbaik 3 kali dalam 4 laga yang berhasil ia mainkan. Bahkan gol pembukanya yang dilakukan melalui tendangan voli juga digambarkan sebagai salah satu gol terhebat yang pernah ada di Piala Dunia. Dirinya pun saat itu masuk nominasi sebagai 10 pemain terbaik di Piala Dunia 2014, dan itu adalah kampanye yang tak akan dilupakan siapapun di tahun tersebut. Kini hal serupa kami pikir kembali dilakukan James Rodriguez, bukan dengan gol memang, tapi dengan asisnya. James telah berubah, ia berlari lebih sedikit tapi lebih banyak berpikir. Dan itulah yang disampaikan oleh sang pelatih, Nestor Lorenzo, saat berbicara tentang anak asuhnya, James Rodriguez. Pada tahun 2014, James adalah penyerang utama, pencetak gol terbanyak, dan pemain terbaik dalam pertandingan berkali-kali. Dan saat ini, ia juga tampil sangat baik, ditemani oleh seluruh grup. Sekarang dia berlari lebih sedikit, tetapi dia berpikir sedikit lebih banyak. Itu bagus untuknya, dia dikelilingi dengan baik, dan itulah yang membuatnya bermain dengan baik. Ujar Nestor Lorenzo, sumber Sporting News. Perubahan James Rodriguez inilah yang membuat dirinya sangat sulit untuk dihentikan. Kecerdasannya terbukti dengan nama asis yang telah ia buat di turnamen tahun ini. Bahkan membuat nama James kini telah melewati rekor Messi yang sebelumnya mampu membuat 5 asis dalam satu kompetisi. Sekarang, setelah Brazil melangkah ke final, Kolombia akan menghadapi lawan terbesar mereka di ajang Copa America. Siapa lagi kalau bukan tim Tango Argentina. Tim yang dipimpin Messi itu adalah tim terbaik di dunia sekarang. Tim yang tak terkalahkan, yang tak hanya memiliki pemain bertalenta luar biasa, tapi punya kekompakan yang sangat kuat untuk bermain di bawah pimpinan Lionel Messi. Kolombia tak hanya harus bermain baik untuk bisa mengalahkan Argentina. Kami pikir mereka juga butuh keajaiban untuk menggandakan gelar Copa yang baru sekali pernah tim Kolombia menangkan. Itulah cerita soal kebangkitan The Maestro, James Rodriguez. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.